tinggal putar di luarnya itu. Iya, iya. Mantap. Ayo. Jadi ini dulu melangkah kembali. Melamin, tarik mobilnya depan, biru resep larang mana ya, 1 second ya. Ih. 1 second masih bos. Yuk, 1 second gak ada sisa kembali ya. Resep resep antar sun ada apa-apa, cedak pasar timbul. Iya, tante, siap. Iya. Assalamualaikum. Hari Selasa. 11 April 2023. Nih, kiri. Jangan. Yang nyebrang itu jebrang. Tahu kamu. Kalau nyebrangnya tahu, kalau tempatnya rumahnya enggak tahu. Ya, rumahnya ini tahu. Oh, ya udah. Ya pokoknya kamu pasar timbul mentok blok ya. Jangan kanan, jangan kiri. Ada gang lurus. Masuk gang. Nyebrang. Kanan udah. Gang pertama kan. Iya ya. Pokoknya tangga putar di luarnya itu. Iya ya. Mantap. Ayo. Jadi ini dulu melangkah kembali. Warunya portal, waru. Portal yang kata itu, apa, panggang guli. Kiri guys, hari ini. Ke apa, pasar timbul. Lewat pasar timbul. Ya, ini kenapa ini bengkok? Senggol kali. Senggol mobil. Mobil-mobil truk. Oke, berangkat guys. Oke, oke. Hei, ntar pulangnya ambil itu ya, putar ya, ya. Gak kuat sendiri. Eh? Sendiri gak kuat. Gitu ntar. Gak kuat. Si nak anu misbah ke sana. Ntar ya. Iya. Anu ikut mobil. Boleh, telepon aja, jangan. Telepon aja ntar kamu, Bek. Telepon. Iya. Ke material dulu, tunggu triplek, triplek melamin buat rolling door ke pasar timbul, terus pulangnya ambil argon jalan tenis raya. Puasa puasa terus puasa puasa. Oh, ada mobil. Ada mobil damkar, mobil apa? Mobil. Mobil safety. Coba. Mana bisa? Oh, bisa jalan ini. Paling jalan mundur. Ada motor? Ayo. Thank you.
ambil kanan. Nah iya berani kanan. Terus 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 ya lurus terus lurus ya. Mobilnya gede banget. Mobilnya gede nggak bisa belok. Cuacanya terang, cerah. Cuacanya hari ini cerah. Cuacanya hari ini terang, alhamdulillah cerah. Ya tuh, terang kan? Cuacanya hari ini cukup, alhamdulillah. Cuacanya cerah guys. Pintu seng. Kita ke tempat material dulu guys. Ke toko dulu. Makmur. Makmur, makmur. Beli melamin, no. Melamin. Bosku, melamin piro saiki? 1 second. Mau gila. Buset, larang men. Yo kaget kerja di sana sore sama nunggu. Lah kata Pak satu goceng. Satu teket. Ya pas dong. Iya pas sih. Ongkosnya rane. Mas, mas. Melamin. Melamin mangkiat satu lurus. Oke. Ongkosnya pas 150 harganya. Melamin. Ini melamin nih, bening. 150.000 guys. Yang biasa melamin tarik mobilnya depan biru sip larang mana ya? 150 ya ih 150 masih bos yuk 150 bos nggak ada sisa kembali ya sip antar sun ada apa kerja Pasar Timbul. Nih. Mau kirim ke Pasar Timbul deket. Set, 150.000, guys. Kata bos 100 goceng. Kan lumayan 100 goceng kalau bener. Sisanya 45 kantongin. Ya, 150, guys, enggak dapat. Enggak dapat ongkos hari ini. Ya, ada. Mau gimana lagi? Lewat mana ya? Pasar Timbul pasti macet. Saya lewat Koramil aja deh. Muter. Muter aja muter lah. Lewat Koramil, lewat mana tuh? Pintu air. Aduh. Nyari sisa kembalian nih buat beli kolok enggak ada. Aduh, kirain dapat. Bilangnya bos 100 goceng kan lumayan 45. Udah semangat. Pas sampai toko 150. Ya sudahlah, inilah namanya hidup dikasih harapan tapi tidak sesuai harapannya. Bagaimana lagi? Ya harusnya mah pahitin dulu ya, jangan dimanisin dulu. Lebih baik dipahitin tapi manis daripada manis akhirnya pahit. Aduh, kacau. Oke lah, nanti saya lurus mentok kiri terus Koramil. Koramil ya terus lewat mana pintu air? Kalau lewat dalam lewat apa? Pasar Timbul dekat sih, cuma sempit rame pasar orang belanja. Motornya kanan kiri, saya sendirian nggak ada connect. Lewat pasar nggak ada yang mindahin, ntar bingung. Nengkel ke kanan, jembatan gantung, dan mogot. Macet guys, saya mau ke kiri. Oke guys, masih rame guys. Rame guys, yuk guys, kiri guys. Terus guys. Kita lewat bengkel Mas Cayono. Mas Cayono anaknya Pak Delo. Wah tutup bengkelnya. Libur kali ya. Mas Budi udah pulang kali. Iya.
ayahnya bos bengkel apa servis-servis Lastrapo itu, jadi ayahnya adik kakak sama ibu saya, jadi jatuhnya sepupu, ya sepupu. Ini korangnya guys. Oh, jalannya sepi guys, santai, lancar, adem. Melamin, melamin nih, namanya dekat melamin. Tiket melamin 150.000, mahal. Tempat lain berapa ya? Paling beda goceng, beda ceban. Ini lapak-lapak dadakan, jual-jual apa? Barang-barang second. Barang-barang second lah, bagus-bagus. Saya beli tripod di situ tuh. Ini masih jauh nih guys, pintu air. Main belok kiri tuh saya. Nanti lanjut guys. Oke guys, sudah dekat lokasinya guys. Nih, kalau belok kiri Pasar Timbul. Kalau lurus gereja. Jadi saya mau ke kanan. Perapatan kanan. Ada mobil lagi. Dapat deh. Ada mobil. Ada gas. Ada ibu. Oh, masuk aja. Kanan, 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 kanan. Kanan, kanan, kanan. Yoi. Ini belok kanan. Kita belok kanan. Kita mau belok kanan. Dapat deh, masuk kanan. Lek, mana lek? Mana udah? Di dalam. Ini yang masang. Yang masang. Masa malah lupa. Di dalam. Oh, dalam sini. Iya. Belok kanan gang pertama. Oh, kanan ya. Iya. Iya, tante, siap. Tantenya bawel. Ya, punya wilayah wajar bawel. Kalau nggak bawel, orang nggak tahu tempat siapa ini. Oh, iya guys, masuk ke dalam. Terus itu katanya Lek Waran tuh tahu rumahnya, tapi kalau dia lupa. Gimana ya? Gimana bahasanya? Tahu tempatnya tapi lupa. Ini udah termasuk wilayahnya yang dia pernah datang. Kacau. Di mana sono apa sono ya? Kalau saya sih belum pernah, maksudnya lokasinya belum tahu. Kalau tadi dia udah lihat, saya belum lihat kemarin. Mana dia nggak datang datang? Bosnya juga masih alamat dari mulut ke mulut. Oh, udah ketemu Lek. Itu udah ketemu tuh, disuruh ke sana gua. Oh iya, benar guys. Saya harus ke sana. Tapi bisa enggak ya masuk ke dalam? Saya mundur aja kali ya.
bisa tuh ya masuk ke dalam mobilnya. Jadi saya keluarnya mundur dong, ntar masuknya ada putaran nggak ya? Belum pernah masuk sini saya. Belok kiri guys. Sini aja lek, nggak muat. Sini aja. Sini aja. Iya, nih. Pagar lek, biar motor lek. Iya ya. Ya, oh. Nah, oh di sini lokasinya guys. Nanti keluarnya mundur saya. Baru ingat lek tempatnya. Alhamdulillah sampai saya memutar-mutar. Oh iya. Terbus. Iya lupa gang ya. Ya lewat kemarin kan lewat gang kecil bukan lewat pasar timurnya. Hmm. Oh ini lokasinya. Ya pinggirin dulu lek. Kita bantuin dulu. Kita bantuin nurunin dulu guys. Siap. Nggak masang aja di sini. Esle, mundur ya ke kiri, bisa juga ya.
Wah, lecet guys. Kena ini tadi, kena tembok. Kena tembok lagi. Gak apa-apa guys. Ya, siap. Lanjut ke lokasi ketiga, tenis, ngambil argon. Lewat Pasar Timbul aja kali, deket ya. Pasar Timbul deket. Terobos lewat Pasar Timbul guys, siap. Oke, lanjut Pasar Timbul. Ini Pasar Timbul nih guys, lurus terus. Terus tapi nggak tahu nabrak apa enggak, maunya dia suruh pergi cepet lewat gitu, cuman nggak tahu resikonya, nggak tahu depan saya bisa apa enggak, taunya terus Pasar Timbul nih guys, ramai Pasar Timbul. Jembatannya sampai lapuk, jadi seng. Guys, siap. Nanti kita. Oke guys, kita lewat rumah artis lagi, artis Roy Kiyoshi. Setiap hari hampir lewat rumah artis, tapi jarang ketemu artisnya. Sibuk. Apa sedang di luar kota? Nggak tahu dah. Tapi rumah kelahirannya kecilnya di sini guys. Ini dia. Roy Kiyoshi, oh ini dia, tembok apa namanya, krem, ya, tuh,
dua lantai rumahnya, Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi guys, rumah anak Indigo yang terkenal itu tuh. Kita ambil gas dulu, gas argon. Udah selesai, kemarin saya kirim jalan tenis. Saya telepon orangnya dulu dah, biar kemarin bantuin ngangkatnya. Sebentar, itu dia orangnya guys. Tadi saya telepon, gak diangkat. Ini dia orangnya, tukang kerjanya. Udah selesai. Siap. Argonnya di dalam. Pakai dulu guys. Udah lah, itu doang. Hah? Udah jadi rumahnya. Sip, jalan. Ada lagi? Ada lagi, udah selesai. Sudah pulang. Sudah pulang, guys. Kita balik ya, ke bengkel sekali abadi. Ini ayam udah buka ya. Puasa keberapa nih, 18. Berarti sisanya sedikit lagi lebaran. Sekitar 15 hari lagi lah. Oke guys, sudah balik kembali. Saya upload dulu ke YouTube guys, video ini saya edit dulu, saya upload dulu ke YouTube. Apa ini? Alhamdulillah, serap guys. Kita edit videonya guys. Jangan lupa subscribe.